tapi jenis limosin, Pak. Jadi primadona sekarang ini yang seperti ini, coklat kayak gini, limosin namanya. Ini yang paling mahal. Soalnya kenapa mahal? Karena untuk pembentukan dagingnya paling bagus, Pak. Kalau limosin seperti ini per hari bisa 1,5 sampai 2 kilo per hari dagingnya. Tapi kalau sapi putih atau Jawa itu kan cuma 0,75. Makanya kan kalau pengemukan ini yang paling bagus yang model seperti ini, Pak, limosin seperti ini. Nah, ini kan kebetulan baru proses pencucian. Emang kalau limosin harus bersih, Pak, ini. Kita usahakan bersih. Karena untuk emang pembersihannya sendiri berapa kali, Pak? Kita usahakan ya kurang lebih 2 hari sekali lah, Pak. Kalau dari awal kita merintisnya dari 2009-2010 ya, Pak. Awalnya kita cuma punya 2 ekor sapi, Pak. 2 ekor sapi. Ya, alhamdulillah untuk gongnya itu kan kita pas kurban. Kurban dalam tahun pertama kita laku 17. Kita buat kandang ini, Pak, 20 ekor sapi. Kemudian tahun kedua alhamdulillah bisa buat ini, Pak, untuk kandang yang kedua ini kapasitas 40 ekor sapi. Merintisnya tahun berapa itu mulai, Pak? 2009-2010. Itu 2009-2010. Itu cuman kita modal 10 juta, Pak. Itu kebetulan pas harga sapi itu pas anjlok. Jadi 10 juta dapat 2, Pak, mana. Tapi kalau saat ini aja sekitar 20 juta ini, Pak. Jadi ya alhamdulillah untuk apa namanya harga sapi sekarang ini udah stabil. Jadi kan untuk petani ternak udah bagus lah untuk pengembangannya. Kemudian tahun 2012-2013 kita buat lagi untuk kandangnya. Ya alhamdulillah untuk kapasitas sekitar 100 ekor lah, Pak, ini. Alhamdulillah untuk tahun kemarin kita bisa jual untuk korban itu sekitar 180 sapi. Ya. Gitu. Kemudian untuk hari biasa, ya alhamdulillah untuk kita pengembang usaha mulai dari 2013 itu kan kita ada akekoh, Pak, jadi ada rumah akekoh Habibi namanya. Ini kan alhamdulillah untuk apa namanya tadi udah di itu kan untuk rumah akekoh Habibi seperti itu. Jadi ya alhamdulillah untuk rumah akekoh itu satu minggu sekali itu adalah, Pak, yang butuhkan untuk kambing untuk akekohnya. Ya alhamdulillah ini kan kita pengembangan terus, Pak, termasuk kita kan buat kandang lagi. Yang apa namanya, ini kan desa Jampen ya, yang Jampen sebelah barat itu kan kita nanti insya Allah kita setting kapasitas 50 ekor lah. Berarti total nanti kita bisa muat 200 ekor sapi lah gitu lah. Kesulitan biasa, Pak, ya, kita terjun di dunia peternakan, ini kan kita memelihara barang hidup ya, Pak, bukan barang yang mati. Jadi misal ada yang sapi sakit, ada kambing yang sakit, bahkan mati itu udah biasa kan gitu. Jadi ya apa namanya terjun di dunia peternakan emang seperti itu. Pernah, Pak, kita pernah ngalami baru beli 2 hari itu kita beli sapi itu pernah ada langsung mati juga pernah ini. Oh, sebabnya apa itu, Pak? Itu mungkin gawaan dari itu, Pak, dari pertanian. Kita kadang kan ngambil dari pertanian gitu ya, ngambil petani itu kan gitu ya. Ya namanya itu tadilah, Pak, ada resiko lah. Ini punya sendiri semua? Punya atau? Sendiri semua, Pak, ini. Merintis benar-benar dari nol kemarin, dari 2 ekor menjadi apa namanya 4 ekor dan sebagainya lah seperti itu. Untuk penjualan bagaimana, Pak? Penjualan kita kan ya alhamdulillah kemarin baru kita panen, Pak, 10-15 ekor itu kan kita jualnya kan bisa ke jagal. Jagal itu kan untuk kebutuhan sehari-hari, Pak, itu jagal sama kalau nanti ada petani kesini juga bisa lah, Pak, sama ke bakul sapi, Pak. Jadi kita ada tiga pemasaran lah seperti itu. Rata-rata jualnya berapa ya, Pak? Rata-rata kebetulan tuh ini kan kalau pengemukan itu kan kita setting per 2 bulan sekali, Pak, kita panen. Kebetulan kemarin kita panen itu sekitar 10-15 kita keluarkan gitu untuk pengemukan. Harganya sekitar 15-20-23 juga ada juta per ekornya. Kemudian, Pak, ini kan semakin berkembang ya, Pak, ya? Iya. Sudah punya 2 kandang ya, Pak, ya? Iya. Itu jumlah total semuanya ada berapa ini, Pak, untuk sapinya, kemudian kambingnya ada berapa? Kalau rata-rata per hari, ditambah kemarin kita pas panen itu ya, itu kurang lebih 30 ekor, Pak, untuk sapinya. Untuk kambingnya kurang lebih 40 ekor untuk kambingnya. Untuk ini dibantu oleh beberapa karyawan ya? Kalau total kita 4, Pak. 4 karyawan setiap harinya. Untuk pakan sekali lagi kita ngasihnya sehari 2 kali, Pak, pagi sama sore ya. Itu di samping di kombor kita kasih jerami ya. Itu kan komposisinya 80-20%. Kenapa harus ada jerami atau itu? Soalnya kan
aslinya hewan itu kan tetap apa namanya mamabia ya. Mamabia itu kalau sapi itu bahasa Jawanya enggak nyemi, Pak. Itu wajib Pak kita kasih karena aslinya kan enggak nyemi. Jadi kan harus kita kasih untuk apa namanya untuk enggak nyemi itu. Jadi untuk karakter aslinya tidak kita terlepaskan. Seperti itu. Termasuk kambing juga kita kasih itu, Pak. Rumput sama itu karena aslinya juga harus enggak nyemi juga kan itu. Jadi untuk komposisi pakan tadi sudah jelaskan harus ada, yaitu tadi ada energi sama protein. Energi kan untuk, yaitu tadi untuk kesehariannya, kayak nasi manusianya itu kan, katul sama ampas puung itu kan energinya. Kemudian untuk protein itu pembentukan dagingnya kita kasih ampas tahu breng sama apa namanya ontok-ontok tadi, jadi dari hasil kecambah tadi. Kalau ini namanya sapi PO, Pak. POPO itu persilangan antara Jawa sama metalimosin kan gitu. Harganya berapa bisa sampai berapa? Kalau ini sekitar, karena ini masih bibit ya Pak ya, ya sekitar 15-an juta Pak ini.